Dua menyebut Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seorang tabi'in terkenal sebagai orang saleh, wara', Wahib Ibn al-Wardah. Dia apabila baca ayat ni, dia menangis. Dia kata, Ya Khalil al-Rahman, wahai kekasih Tuhan al-Rahman, begitulah engkau. Sampai duduk tengah buat rumah Tuhan yang Tuhan perintah pun, masih merindui supaya Tuhan menerima amalan. Takut Allah tak terima amalan. Minta supaya Allah terima amalan. Nak dibandingkan kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim dan kita, saya, mungkin tuan-tuan juga, kita ni rasa macam confirm je Tuhan terima. Kan, kita semayang pun kita rasa Tuhan terima, kita sedekah pun kita memang rasa macam Tuhan terima. Ialah kita husnuzan dengan Allah, tapi kita tak pernah risau bab tak terima ni. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim, dia risau takut tak terima. Lalu dia sebut Rabbana taqabbal minna. Yang mana kita bila semayang apa semua, kita jarang juga sebut pada Allah, Ya Allah, amalan-amalan yang aku buat ni, terimalah Ya Allah. Kita tak perasan pun nak sebut yang tu, sebab kita rasa memang dah terima dah. Quran sebut tentang orang yang berlumba-lumba buat kebaikan. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, Allah kata, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا, orang-orang yang memberi apa yang Tuhan bagi pada mereka. Dia ada rezeki lebih, dia bagi kat orang lain. Wa qulubuhum wajilah, Quran kata, dalam keadaan jantung hati mereka takut, dan mereka tahu bahawa mereka akan balik kepada Tuhan mereka. Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, siapa dia ni bila duk sedekah pun takut Tuhan tak terima? Ahum yashrabun al-khamr au yasriqun, adakah depa ni orang yang duk minum arak ataupun kaki mencuri yang menyebabkan bila depa duk sedekah depa duk seria Tuhan tak terima? Nabi kata, la, ya bintas siddiq, bukan macam tu wahai anak as-siddiq, bukan macam tu wahai anak Abu Bakar as-siddiq. Nabi kata, walakinnahumul ladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Nabi kata, bukan, tapi yang ayat ni maksudkan ialah orang yang puasa, orang yang sembahyang, orang yang sedekah, tapi duk takut amalan dia tak diterima Tuhan. Nabi kata, Nabi sambung ayat tadi, ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang berlumba-lumba untuk buat kebaikan, mereka itulah orang yang bersegera untuk buat kebaikan. Ini satu benda yang penting dalam menghaluskan perasaan insan, supaya manusia dia ada kerendahan diri di hadapan Tuhan. Di antara Tuhan terima ataupun tak terima amalan dia, termasuk puasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, rubba saim laisa lahu min siyamihi ila al-ju'. Boleh jadi ada orang puasa
tak dapat apa pun, lapanglah Nabi kata. Sebab sebab amalan Allah Azza wa Jal tak terima. Maka pada bulan Ramadan, walaupun tak tak payah lepas sembahyang, kita kata taqabbalallahu minkum, tak mesti kan. Tapi kita sebut Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan terima kami. Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, pagi-pagi Nabi sebut Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, yang ni dulu. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, satu. Wa rizqan tayyibah, dan rezeki yang, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. So kalau ada tiga ni, hebatlah kita. Satu, ilmu yang manfaat, ilmu angkat manusia. Ilmu ni subhanallah, Allah angkat manusia dengan ilmu. Cuba kita pergi berjalan, kita dengar orang bersembang, bersembang tak berdasar pada ilmu, cakap agama tapi tak berdasar Quran, tak berdasar hadis, tak pernah dengar. Dia rasa macam dia pandai kan. Tapi kita tahu ilmu sentiasa menjadikan diri kita syukur. Kita tahu tak betul. Ilmu bukan saja jadikan kita ikut yang betul, kita confident terhadap yang betul. Kita yakin terhadap yang betul. Subhanallah, orang yang ikut sunnah Nabi, baca hadis, follow agama berdasarkan nas, macam mana perasaan dia dibandingkan sebelum itu? Sebelum itu dia macam gagal. Orang kata kau ni, kau ni. Orang kata pakai selempang, pakai selempang. Pakai selendang, pakai selendang. Orang yang hanana, dia yang hanana. Orang yang ni, semua, semua dia buat. Pada dia tanya, orang pekat buat. Orang pekat buat. Hujah ada, takkan tak betul orang nak buat. Tapi ilmu, dia bukan mintakan. Ilmu dia akan kata, dia akan tanya. Al-ilm, dalam maksudnya dalam agama. Al-ilmu, qala Allah, wa qala Rasul. Tengok-tengok ada sepatah hadis Nabi kata, kita hak buat ni pun rasa tenang kerana Allah tak hantar mana-mana orang. Allah hantar Nabi. Walaupun kita tengok orang tu profesor apa besar pun, kita tengok dia buat tak sama dengan hadis Nabi, tak tergugat perasaan kita. Pasal kita pegang dengan hadis. Orang kata, weh dia ni hebat, anak murid dia ada 10,000, sobat ni hebat, dari-dari hitam, semua orang besar dia ikut dia. Kita tak rasa apa, kita rasa al-ilmu qala Allah qala Rasul, ilmu yang manfaat. Kemudian wa rizqan tayyibah, rizqan, rezeki yang baik. Ada banyak juga rezeki, tapi rezeki yang baik Allah bagi. Supaya kita dengan rezeki yang baik, kita tenang. Dan yang penting ialah wa amalan taqabbala, amalan yang diterima. Dan inilah benda penting, mudah-mudahan insyaAllah sepanjang Ramadan ni kita kena minta supaya amalan kita diterima. Dia kadang-kadang ada sikit masalah dengan penuntut ilmu ni, bila dia tak balance antara sudut kerohanian dia dengan sudut semangat nak berhujah dia. Yang ni jaga-jaga. Kadang-kadang dia kira nak hujah ya, tapi dia punya dalaman dia kontang, dia dry, kosong. Bak hujah kata tak ada hadis pun cepat. Tapi dia sendiri punya perasaan, hubungan dia dengan Tuhan tak cantik, tak halus, kasar hubungan dia. Oh, dah semayang dah, terima. Ada satu orang tokoh agama lah, ada masalah TV, ada orang tanya saya soalan 2-3 hari. Pasal dia kata, orang yang takut mati, jumpa nak mati tu, hanya orang yang jahat lah. Macam saya, dia kata, saya tak takut. Kerana saya tahu bahawasanya mati itu satu yang baik, kerana saya akan berjumpa dengan benda yang lebih baik. Dari satu sudut mungkin dia husnuzan dengan Allah, tapi dia tidak begitu halus. Bukan kita benci mati, tapi kita sentiasa bimbang
bahawasanya apa yang kita buat ni tak cukup lagi untuk mendapat kedudukan di sisi Allah. Sebab itu orang seperti Umar bin Khattab yang Nabi jamin syurga, masih lagi pi cari orang yang mustajab doanya supaya Uwais Al-Qarni minta supaya Allah mengampunkan dosa dia, dosa Umar. Ini adalah kehalusan perasaan di dalam ibadah, di dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Sebab itu hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan bila kita datang bulan Ramadan dan seumpamanya, manusia dia baiki hubungan dia dengan Tuhan. Dan antara perkara penting untuk dia baiki hubungan dengan Tuhan ialah dengan dia memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan dia, menerima amalan dia. Kerana kita ada sebut nafik ijab dan kabul. Ijab, kalau ada ijab tapi tak ada kabul, akad tak jadi. Ada amalan tapi kalau Tuhan tak terima, amalan tak jadi. Kadang-kadang Allah tak terima di sudut kerana niat tak betul. Kadang Allah tak terima kerana cara, cara tak betul. Kebanyakan kita, kita dah pergi mengaji cara ni. Hak Nabi punya tu kita pergi mengaji dah. Tapi kita nak kena polish kita punya niat kita, perasaan kita dengan Tuhan. Hak tu tak boleh siapa nak ajak. Kawan hak duk ngajak ni pun belum tentu elok niat dia dengan Tuhan. Apatah lagi orang yang dengar pun rasa macam tu juga. Saya hak mengajak pun belum tentu niat elok dengan Tuhan. Tak nak cerita hukum, mungkin ertilah pergi mengaji kita tahu, baca hadis kita tahu. Tapi nak bagi elok jiwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang elok jiwa ni lah yang menyebabkan bila dia doa mustajab. Sebahagian orang kita tengok lekeh ya. Tapi kalau dia kata ya Rab, Tuhan terima. Nabi kata rubama asy'atha aghbara madfu'un bilba. Boleh jadi kusuk masa pi kat pintu orang-orang halau. Tapi kalau dia sumpah dengan nama Tuhan, Tuhan terima. Sebab dia punya hubungan jiwa dia tu sangat bagus dengan Allah. Yang ni jiwa ini yang kita tak dapat perolehi. Manusia cerita macam mana pun, dia naik banyak nyanyi nasyid macam mana pun, belum tentu dia dapat. Di mana perasaan dia sangat halus dengan Allah sehingga dia ada keyakinan yang bulat dan tawakal yang dekat sungguh-sungguh dia dengan Allah, sehingga apabila apa-apa pun dia rasa dia dekat dengan Allah dan dia rendah diri dengan Allah. Kita ni ahli sufi sebut hasanatu abrar sayyiatul muqarrabin. Benda yang baik di sisi orang-orang yang baik masih lagi buruk di sisi orang yang dekat dengan Tuhan. Maksudnya ialah sufi sebut, tapi kita boleh manfaat perkataan dia. Maksudnya benda yang kadang-kadang pada orang awam kita ni, kita yang awam ni dah okey dah, semayang semua dah okey. Tapi pada orang yang dekat dengan Allah still tak okey. Macam Nabi Allah Ibrahim dah buat dah Kaabah, dah okey dah tu Allah suruh. Tapi dia masih takut lagi. Dia kata Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan, tolong terimalah daripada kami ni. Dia kenapa? Dia punya perasaan terlalu rapat. Macam mana kita bila terlalu sayang rapat dengan satu orang, kita jaga sungguh supaya tak mau terentak apa pun perasaan dia. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita sepanjang bulan Ramadan ini insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.